ada di channel Mama Mimi di channel. Hari ini ikutin aku yuk, kita ngupasin jagung, bantuin mama mertua aku. Karena hari ini mama mertua panen jagung dari kebun, dan setelahnya nanti kita mau masak-masak. So, ikutin videonya.那这样的妈妈说的这节这样吗不用铺吗如果没如果不过后的话都比如说像明年如果妈妈玉米好了都可以那个这节大上那麻烦一晒跟晒麦子一样嘛 哦，我家我姐姐不在我县城，没有什么妹妹。我县城没有。没有，如果有那样的人家，都可能有人要种这个玉米了，比较简单，不是每个人摘玉米嘛，有的人是上班的。那个天气好，有半天的天气好，也到没了，老早从那两下一去。 Mama mau bawa keluar, terus itu mau dijemur, teman-teman. Nah, supaya lebih mudah dijemur, kemudian lebih mudah untuk nanti di pretilin ya teman-teman, pakai mesin itu. Jadi ini kita kupas dulu seperti ini. Oke, teman-teman, karena sudah masuk waktu mau makan siang, sekarang kita masak-masak dulu. Hari ini aku masak nasi, kemudian ini ada sucini, nanti kita mau tumis. Selanjutnya nanti kita mau bikin sup juga ya, teman-teman. Ini kita iris-iris dulu semua seperti ini. Dan sekarang kita mau siapin bahan-bahan untuk supnya. Aku punya kentang dan juga ada lobak merah atau wortel ya teman-teman. Dan nanti kita tambahkan juga ada sayur kol. Nah, kemudian kentang dan juga wortelnya kita potong kotak-kotak. Aku suka potong kotak-kotak seperti ini karena lebih cantik saja teman-teman menurutku ya. Dan ini kita potong agak kecil supaya dia lebih mudah potong. Sekarang semua bahan sayurannya sudah kita siapkan. Selanjutnya kita siapkan juga dagingnya. Ada sedikit bumbu. Ini pakai merica dan juga ini bumbu sup biasa yang teman-teman ada di warung-warung itu. Sengaja kita bawa dari Indonesia. Ada aku tambahin juga ini bawang putih. Kita tambahkan 3 biar lebih wangi saja. Kita mau blender dulu.
Nah, teman-teman, sekarang kita mau makan siang. Ini yang paling aku senang, tadi udah aku cicip enak banget. Dia pakai merica, jadi hangat-hangat seperti itu rasanya. Terus kita mau ambil, kita cobain rendang ayam kita semalam, teman-teman. Oke, dan ini tumis sihu. Ini tuh kelapanya wangi banget, teman-teman. Jadi bumbunya itu wangi kelapa seperti itu ya. Kita cobain ya. Tumisan sayurnya ini tadi sudah aku bagi dua ya teman-teman. Sebagian sudah aku sisihkan. Terus selanjutnya mama papa mereka juga makan pakai sayur ini, tapi ditambah daging B2 seperti itu. Soalnya enak, krenyes-krenyes seperti itu teman-teman. Tadi cuma ditumis pakai bawang putih, terus ditambah sedikit cuka hitam. Banget temen-temen. Halo. Panas. Enak tidak? Enak. Cuci lo. Enak. Kuih sa. Enak. Kita tak muci. Ya, mi. Ya, mi. Ya, mi. Siapa yang masak? Mama? Ya? Ini 那个表情好可爱。 味道美味不美味? 美味。 Semua, terima kasih banyak sudah ikutin video aku hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga teman-teman suka sama videonya. Bye bye teman-teman.